adalah satu wujud, satu perjuangan luar biasa dari para atlet kita, pada pengurus-pengurus cabang kita, dari para ketua KONI, dan juga dari ketua kontingen. Tentunya juga adalah satu partisipatif yang luar biasa, terutama doa dari para keluarga para atlet kita yang telah dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan juga untuk memberikan motivasi kepada keluarganya, kepada anak-anaknya untuk berlaga di Porprov ini. Jadi ini semua adalah kerja keras di semua pihak yang juga terhadap kerja keras dan doa dari seluruh masyarakat Karangga Badung. Oleh karena demikian, atas nama pemerintah daerah kami mengucapkan terima kasih pertama kepada para atlet, pejuang-pejuang olahraga kita, kader-kader olahraga kita di Pekan Badung yang berlaga di Porprov 14 di Tabanan tahun 2019 ini dengan segala prestasinya.